ini adalah Pantai Fala Jawa di Ternate, dan itu adalah Gunung Tidore. Itulah gunung yang ada di Uang Seribu. Ini landmark Kota Ternate. Ini ya landmarknya ya. Ungkapan syukur kami kepada alam semesta yang telah memberikan restu sehingga Bapak tiba dengan sukacita dan kami bisa menerima dalam tradisi, adat dan budaya kami. Ada pepatah mengatakan, di mana tanah dipinjam, di situ langit dijunjung. Ada juga peribahasa dalam bahasa kami mengatakan, Nato Ongoto Imanadi Wahiyohi Nomagidioro. Jangan dulu berbalik arah Bapak, sebelum cakrawala mengisyaratkan untuk pulang. Sekian dan terima kasih. Subah selamat. Merasa bangga bisa hadir di tengah Bapak Ibu sekalian, dan saya kira ini rencana Tuhan, karena ada satu cerita yang ingin saya sampaikan. Tiba-tiba ada warga dari Tobelo datang ke rumah saya, ke rumah sahabat, ke rumah jabatan gubernur di Jawa Tengah. Kemudian memberikan sesuatu, dan setelah saya buka ternyata baju adat yang saya pakai ini. Tapi Bapak Ibu, saya tidak pernah berpikir. Beliau sampaikan kepada saya, kapan Bapak bisa hadir ke Tobelo. Saya mencoba bermimpi. Di mana arah Tobelo? Berapa jauh dari Jawa Tengah? Dengan apa saya naik kendaraan ke sana, dan kira-kira dalam acara apa saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya tentu tidak pernah lupa, Maluku Utara, Dovizi, sebagai bagian dari Kota Ternate saat itu, kita siapkan, kita kembangkan bagaimana menjadi daerah otonom
bahkan termasuk di mana sebenarnya ibu kota berada. Banyak warga masyarakat yang satu datang ke DPR dan saya saat itu pertemuan panjang. Jadi diskusilah kita, tapi sama Bapak Ibu, saya belum bisa membayangkan di mana letaknya Sumiti. Kalau di kota Ternate saya pernah, tapi di Sumiti itu belum pernah. Lagi-lagi telah memberikan jalan dengan kemudahannya dan kecepatannya, saya hadir di SDG, dan kemudian saya jadi teringat baju ini. Maka kemarin disampaikan, Bapak, itu masih jauh lagi dari Sumiti. Kira-kira 3 jam. Saya hanya bilang, kalau waktunya masih ada 10 jam saja saya akan berangkat begitu. Terima kasih karena saya diterima dengan sangat luar biasa di sini, dan percayalah ada kawan-kawan yang dari Jawa sudah bekerja di sini, sudah puluhan tahun di sini. Tentu saya sepakat tadi, di mana bumi pijak di situlah langit kita junjung. Kawan-kawan dari Tobelo, dari Lantara yang pernah belajar di Jawa Tengah, kami sering berdiskusi, begitu baiknya, begitu beragamnya, begitu banyaknya cerita mereka bisa berikan kepada kami, dan itu mengaku bahagiakan. Dengan tidak pulang, maka kalian juga sedang menjaga tidak hanya diri sendiri, tapi juga keluarga dan seluruh warga bangsa ini. Dan mereka luar biasa. Tetap stay, meskipun berasnya habis. Dan disitulah kemudian saya kumpulkan kawan-kawan. Coba kalian tengok ada berapa asrama mahasiswa. Coba kalian datang ke dapurnya. Apakah berasnya masih? Jika harus kalian kasih, suruhlah mereka tetap tinggal di Jawa Tengah. Kalau lah dia harus menangis mencari bapaknya, dia dapat mereka di dapur Jawa Tengah. Ini yang kemudian kita membuat agar kita semuanya bisa rukun, bisa saling menjaga dengan suasana gembira. Segembira hati kami, segembira wajah Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, di tengah suasana terik panas matahari, ternyata tetap bisa memberikan kehangatan hubungan di antara kita semuanya. Salam sehat selalu, doa saya untuk saudara Tobelo, selalu bersemangat, selalu merajut kebinekaan ini, dan inilah cara kita merawat Indonesia. Mama usia berapa? Umur berapa? Umur 90. 90? Iya, 32 lahir. Iya, 32 lahir. Ini 70. 70. Oh, seperti kembar. Oke. Okay. Anak apa? Anak apa? Aduh. Rupanya masih remaja-remaja.